Kembali lagi bersama saya di Guitar Talks, saya Code07 Sam. Di video kali ini, saya akan mengulas mengenai salah satu jenis pickup untuk gitar akustik yang baru saja saya beli, yakni jenis pickup gitar akustik piezo. Mau tahu bagaimana ulasannya secara lebih lengkap? Silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Jadi saya membeli pickup piezo ini di salah satu toko daring dengan harga yang cukup terjangkau, yakni sekitar 35.000, ditambah lagi dengan biaya kirim yang hanya sebesar 10.000, karena toko tempat pickup ini dijual itu berada di satu kota dengan saya, yakni di kota Jogja. Jadi kalau misalnya di total itu mungkin saya keluar uang kurang lebih sekitar 45.000 sampai 50.000-an untuk membeli pickup piezo ini. Ini adalah paket pickup yang baru saja saya beli, dan seperti yang bisa kalian lihat, ini masih tersegel dan belum dibuka sama sekali. Oleh karena itu, yuk mari kita langsung buka dulu aja. Ya, jadi ini adalah pickup piezonya yang sudah tadi kita buka. Dan untuk cara pemasangannya, nanti ini akan saya tempelkan di bodi gitar saya, yang mana posisinya itu nanti akan dekat dengan bagian senar. Bagi kalian yang tidak tahu bagaimana cara kerja pickup piezo ini, jadi cara kerja pickup piezo ini agak sedikit berbeda dibandingkan dengan pickup biasa, karena pickup ini tidak hanya menangkap getaran dari senar, tetapi juga menangkap getaran suara dari bodi gitar itu sendiri. Dan ada satu hal yang saya baru sadari, bahwa di sini ternyata ada semacam kayak perekatnya. Jadi untuk pengetesan pickup ini mungkin saya hanya akan mengetesnya di satu gitar saya saja, karena nanti tidak akan saya lepas lah itu, yakni di gitar akustik steel atau gitar akustik string milik saya. Nah, untuk merekam audionya itu saya masih menggunakan salah satu audio interface saya, yakni dengan menggunakan audio interface iRig yang saya beli. Ini harganya cukup murah dan saya sudah sempat mereview audio interface ini di salah satu video saya yang lain, mungkin bisa kalian cek, dan nanti di sini akan saya colokkan dengan menggunakan kabel jack gitar pada umumnya. Setelah itu akan saya masukkan ke dalam HP saya dan direkam menggunakan HP Oppo. Nanti akan masuk ke aplikasi perekamnya, dan nanti di situ akan saya rekam audionya di situ, dan kalian bisa dengarkan sendiri nanti bagaimana hasil suara hasil rekamannya. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai aja, tidak perlu banyak basa-basi lagi. Kita langsung uji cobakan ke gitar akustik milik saya. Seperti yang sudah kalian lihat di sini, ini pickupnya sudah saya pasang di sini. Kemudian ini terhubung di bagian sini untuk colokannya. Nanti kemudian nanti akan dimasuk ke dalam handphone yang sudah terhubung ke dalam iRig milik saya. Ini handphonenya, ini iRig-nya. Kemudian bisa langsung kita rekam. Kita coba ya.
Ya, itu tadi sedikit demonstrasi dari saya ya mengenai penggunaan backup piezo di gitar akustik steel atau gitar akustik string yang saya miliki. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan selanjutnya, yakni terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari jenis backup piezo ini. Nah, mungkin bisa langsung saya ulas aja terkait dengan kelebihannya. Ada beberapa kelebihan yang saya temukan dalam jenis backup piezo ini. Yang pertama, itu terkait dengan harga ya, jelas. Harga pickup piezo ini jauh lebih murah dibandingkan jenis pickup-pickup lainnya, seperti pickup akustik yang menggunakan magnetik, yang mana harganya untuk gitar piezo, pickup piezo ini tadi kok sudah saya sedikit jelaskan, harganya sekitar 40 ribuan saja. Itu kelebihan yang pertama, keunggulan yang pertama. Yang keunggulan yang kedua, karena pickup piezo ini tidak menggunakan magnet di dalamnya, maka sebenarnya suara yang ditangkap oleh jenis pickup ini itu cenderung tidak menghasilkan noise atau suara bus atau feedback, seperti tidak seperti jenis pickup magnetik yang biasanya bisa kita temukan di dalam gitar listrik ataupun jenis pickup magnetik yang untuk gitar akustik juga. Kemudian untuk kekurangannya dari jenis pickup piezo ini, yang pertama itu yang jelas tadi ya udah saya sedikit jelaskan sedikit, karena ada perekatnya jadi tidak begitu oke untuk kalau misalnya kita sering mindah-mindahin pickup itu ke jenis gitar yang lain. Kemudian jadi kayak karena ada perekatnya jadi kalau udah dipasang ya udah dipasang di satu gitar itu aja. Kemudian yang kedua itu output gainnya yang tidak sebesar atau sekuat dibandingkan dengan jenis pickup magnetik, sehingga ya suaranya itu akan jauh lebih optimal jika kalian memiliki semacam booster yang mampu memperkuat sinyal yang diperoleh dari pickup piezo itu, sehingga output suara yang dimunculkan di amplifier itu nantinya jadi lebih baik dan juga memiliki volume yang lebih gede. Kemudian yang salah satu hal yang saya perhatikan lagi itu adalah terkait dengan tone suara yang dihasilkan dari jenis pickup ini. Jadi kalau misalnya kalian dengarkan tadi, tone suara yang dihasilkan itu cenderung lebih natural dan mungkin lebih clarity-nya lebih jelas ya, dan boleh dibilang suasana yang dihasilkan itu cenderung lebih bright. Lebih ke arah saturasi suara atau tone gitar suara yang dihasilkan itu cenderung lebih bright. Oke, mungkin sekian dulu untuk video Guitar Talks kali ini. Jika kalian merasa video ini cukup membantu, silahkan tekan tombol like, silahkan juga tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap ada video baru, karena saya mengupload video secara rutin setiap minggunya. Kemudian, kalau misalnya kalian memiliki request atau memiliki suggestion terkait dengan topik-topik apa yang sebaiknya saya ulas di video-video selanjutnya, silahkan juga untuk tuliskan di kolom komentar terkait dengan request kalian. Nanti akan saya baca dan akan saya pertimbangkan untuk saya jadikan konten di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya yang lainnya.